Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya Gen ya dengan saya Agung, dan semoga kabar akan semuanya baik-baik saja. Dan oke, di tanganku ini ada HP Redmi Note 5A ya kan ya. Code name UGG Lite MDT6 ya kan ya. MDT6. Oke, ini akan saya custom ROM yaitu HFOX 3.8 ya kan ya. 3.8. 3.8 ya kan ya, maksudnya versinya. Dan oke, masuk ke TWRP ya kan ya, Temwin. Itu apa itu read only, kita klik dan bisa pilih apa itu itu ya kan ya, deflect, sistem, data, internal storage dan cache, seperti itu. Itu bisa di swipe, juga bisa back. Bisa kita ketikkan yes seperti itu. Nah, yes seperti ini. Dan bisa menggunakan yang tadi kan ya. Tadi itu juga bisa. Itu the flake system data internal storage dan cache dan seperti itu. Dan saya menyimpan apa itu custom ROM HFOX 3.8 itu ada di memory card ya kan ya. Langsung saja install up ya kan ya. Terus pilih SD card 1, itu lokasi di mana custom ROM berada ya kan ya. Custom ROM berada. Dan oke, jangan lupa pilih ya kan ya. Pilih HFOX OS 3.8 ini ya kan ya. Ini Androidnya sudah Android 10. Dan oke, tinggal ditunggu ya ini ya untuk prosesnya. Dan oke, untuk masuk ke TWRP tadi, tekan tombol volume up ya ini ya. Tombol volume up dan power. Setelah muncul logo Mi, lepaskan tombol power, masih menekan tombol volume up ya ini ya, seperti itu. Dan oke, tinggal tunggu proses. Dan ini adalah custom ROM untuk HP Redmi Note 5A yang UGG Lite ya ini ya, UGG Lite MDT6. Sebenarnya untuk MD6 juga bisa ya kan ya, versi global, maksudnya itu yang made in Indonesia, ini made in Cina ya kan ya. Dan oke, setelah install HFOX OS-nya, kita install yang namanya GAPS ya kan ya, GAPS Open GAPS yang Android versi 10 ya kan ya, karena OS HFOX tadi itu sudah Android 10, jadi untuk Open GAPS nya itu ya juga Android 10 ya kan ya. Pilih saja ARM64, lalu pilih yang Nano ya kan ya. Bisa bereksperimen sendiri menggunakan Pico atau Micro ya kan ya, tapi di sini saya menggunakan yang Nano seperti itu. Dan tunggu prosesnya untuk menyelesaikan ya kan ya, karena fungsi dari Open GAP yaitu terinstalnya Google Play ya kan ya, Google Play, layanan Google Play Store ya, seperti itu ya kan ya. Dan oke, setelah itu WebChat ya kan ya, WebChat, terus swipe, lanjut reboot seperti itu. Dan HP akan booting ke layar utama ya kan ya, layar utama ya, biasanya pilih bahasa Indonesia seperti itu ya kan ya. Tetapi nanti akan langsung ke demonya langsung ya kan ya, langsung demonya langsung, karena nanti kelamaan langsung demo dan fitur-fitur dari HFOX 3.8 ini. Dan oke, ini sudah saya install aplikasi dan saya coba ya kan ya, ini lancar jaya, alhamdulillah lancar jaya ya kan ya. Dan oke, di situ sudah saya install ya, nama WhatsApp, YouTube, Facebook ya, banyak IG, dan di sana juga ada layar transmisi. Dan saya mengetes menggunakan sinyal juga lancar ya kan ya, menggunakan sinyal 3 lancar, LTE juga, WiFi lancar, Bluetooth lancar, semuanya
ya lancar-lancar saja ya kan ya. Ya mungkin kalau akan menemukan bug ya mungkin langsung saja ke apa itu yang membuat custom room ini kan ya, di XDA developer. Dan oke, ini Android 10 ya kan ya, sudah Android 10 versi Havoc-nya itu 3.8. Oke. Dan tingkat keamanan 5 Agustus 2020 ya kan, baru ini. Dan ini saya gunakan juga lancar-lancar jaya, ini HP user ya kan ya. Jadi jangan tanya untuk apa itu ya, untuk penggunaan sehari-harinya bagaimana, karena ini HP user, sudah saya coba 1x24 jam itu juga lancar-lancar jaya. Itu ada apa itu mode apa itu night mode ya kan ya, night mode, ada juga menubah icon, itu icon, pilih icon yang sesuai Anda ya kan ya, sesuai agan. Dan juga apa ya kan ya, ya khas Android, stock Android ya kan ya, stock Android itu ya seperti ini. Android 10 itu sangat simple, sangat simple, juga ringan dan hemat baterai yang pasti kan ya. Itu ada sinyal LTE ya kan ya, dan ini juga mendukung VoLTE ya kan ya. VoLTE yaitu bisa diaktifkan di pengaturan koneksi, koneksi jaringan bisa. Dan oke, ini saya coba menggunakan WiFi, aktifkan WiFi. Dan oke, ini bisa ya kan ya, ini bisa menggunakan WiFi pun bisa. Itu saya tes terhubung dan saya gunakan pun lancar jaya. Untuk tes speed ping itu juga bagus, bagus sekali ya kan ya. Dan ya khas-khas apa itu, karena custom ROM, custom Havoc 3.8 ini emang di apa itu dibuat sedemikian rupa, sehingga untuk Redmi Note 5A ya kan ya, UKG LED ya kan ya. Dan itu juga sudah saya install yang namanya Google Assistant juga, itu jadi bisa pencarian langsung. Khas kalau resennya itu, resen apa itu, tombol resen di Android 10 itu seperti itu ya kan ya. Dan oke, swipe ke atas, swipe ke bawah. Dan sekian ya kan ya, untuk tutorial apa itu custom ROM Havoc 3.8 di HP Redmi Note 5A UKG LED. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share jika video ini bermanfaat. Ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.